Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah cuplikan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan, guys. Terlihat di mana di episode sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui, karena Ken pun di sini sangat begitu khawatir dengan keadaan posisi dari Maudie, di mana Ken pun di sini selalu mengikuti Maudie, ya guys. Dan Ken pun memang sengaja bersembunyi di balik belakang mobil milik Maudie yang akan dibawa oleh Maudie. Namun nampaknya di sini Ken pun sedikit merasa curiga apabila Om Arman dan Haris pun mengetahui tentang persembunyiannya tersebut. Dan pada akhirnya di sini Ken pun berantusias untuk pindah dari mobil yang lain, guys. Di mana di sini sempat saja ketika Ken pun di sini kejar-kejar oleh si Haris dan Arman, karena memang di sini Haris dan Arman pun sudah mengetahui bahwasanya memang di sini Ken selalu membuntuti Maudie dari belakang. Dan pada akhirnya Ken pun di sini memang sengaja menghilangkan jejak, di mana Ken pun di sini hampir saja kecelakaan, guys, karena Ken pun di sini menabrak sebuah pohon besar. Dan pada akhirnya Ken pun di sini memang merasakan dikejar-kejar oleh sosok memenguh Arman, begitu juga dengan Haris, yang pada akhirnya Ken pun di sini memberitahu kepada Maudie kalau dirinya mengalami kecelakaan. Dan Ken pun juga memberitahu kepada Maudie bahwasanya Arman dan Haris sudah mengetahui kalau dirinya telah mengikuti Maudie untuk supaya pindah ke Semarang, ya guys. Dan apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Seperti yang sudah kita ketahui juga, guys, bahwasanya hubungan antara Madina dan Atar kali ini memang sudah mempunyai kehalangan lagi, di mana Tante Dona tidak akan pernah membiarkan Madina untuk bisa menikah dengan Atar, guys. Entah ada apa, di mana Tante Dona sendiri di sini memang mempunyai rencana untuk menjodohkan Madina bersama Atar bersama orang lain. Padahal di sini mungkin Faisal juga sudah membuka sedikit hatinya untuk bisa merestui kembali hubungan antara Atar dan Madina. Namun kejadian ini ketika Atar pun menceritakan kepada orang tuanya, yaitu Faedi, di mana Atar pun menceritakan tentang semuanya bahwasanya Dona yang selalu menghalang-halangi dirinya untuk supaya bisa menikah dengan Madina. Dan pada akhirnya Faedi pun langsung saja mengambil kesimpulan bahwasanya Pak Edi pun di sini tidak akan pernah menyetujui hubungan Atar dan Madina untuk menikah, karena memang si Dona ini yang selalu menjadi penghalang di antara cinta Atar, begitu juga dengan Madina. Tentu di sini Edi pun sangat begitu melarang keras terhadap Atar agar supaya Atar pun tidak men-schedule ulang antara pernikahan dirinya bersama Madina. Dan pada akhirnya Atar pun merasa dilema, bingung, serba salah yang ia rasakan, karena di satu sisi ia pun harus bisa membuktikan cintanya terhadap Madina, di mana ia pun harus segera menikahi Madina. Dan apa jelas juga, guys, bahwasanya Tante Dona memang sengaja untuk memisahkan Madina bersama Atar, di mana Tante Dona pun sudah mempunyai keniatan untuk bisa menjodohkan Madina ini dengan seorang anak perusahaan yang besar,
Di mana Tante Donna pun di sini adalah taman kerabatnya sendiri, dan bahkan kali ini Tante Donna yang harus mengatur semua tanggal pertemuan di antara mereka. Dan pada akhirnya ibu-ibu yang mungkin kawan dari Donna ini merasa kecewa karena mungkin di sini Madina tidak hadir ataupun datang ke acara pertemuan antara dirinya bersama Faisal, karena Madina sendiri di sini hanya ingin menjaga seorang perasaan dari Atar, guys. Dan di adegan lain, guys, di mana di sini pertemuan antara Rama bersama Vanessa KW yang kali ini mungkin Rama bisa kesal terhadap Wilantara. Namun Tante Dinda tidak boleh kesal terhadap Rama karena memang Tante Dinda pun di sini wajar mempunyai rasa cemburu terhadap Wilantara. Dan bahkan kali ini Raisa dilarang keras untuk cemburu terhadap Rama. Kan aneh, di mana Rama pun di sini tidak mau diutur. Bahkan ia pun merasa kesal ketika mengetahui bahwasanya Wilantara telah berselingkuh bersama Vina, karena di sini juga Rama sempat saja membanting semua kursi karena ia pun kesal sekali Papa Wilan telah menyakiti seorang ibu Dinda alias ibu kandungnya dari si Rama ini. Dan bahkan kali ini Rama pun sempat saja mengubrak-abrik semuanya. Tentu kali ini Tante Dinda tidak tinggal diam. Di mana Tante Dinda pun di sini berpikir dan memberitahu kepada Rama bahwasanya perlakuan seperti itu bukanlah Papa Wilan saja. Bahkan di sini Tante Dinda sempat mengatakan kalau kelakuannya Wilantara itu sama seperti kelakuannya Rama yang sudah menduakan cinta dari Raisa. Padahal selama ini antara Rama dan Raisa pun sudah menikah, namun mereka pun belum merasakan pelukan hangat, ya guys. Di mana Rama pun belum juga mempunyai keturunan, dikarena memang Rama sendiri tidak pernah menyentuh sedikit pun dari kulit si Raisa ini. Dan di adegan terakhir, guys, di mana Ken pun setelah memberitahu kepada Maudy bahwasanya dirinya akan dicelakai Arman, begitu juga dengan Haris, Ken pun sempat saja kakinya terkilir, di mana ketika mengetahui bahwasanya Arman dan Haris memang mengajak ataupun mengubur-ngubur Ken. Dan pada akhirnya Ken pun berusaha mencoba untuk lari dari kehidupan Arman, begitu juga dengan Haris. Karena Ken pun di sini sangat begitu terpaksa, ia pun harus menjinjing si kakinya yang sedang terluka, dan pada akhirnya Ken pun masih bisa untuk bersembunyi dan menjauh dari golongan Haris, begitu juga dengan Arman. Dan apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya, guys? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.